top score atau tidak, yang paling penting saya bisa berkontribusi bagi tim. Dan semoga di peran selanjutnya kita bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Dan saya rasa kita juga bisa lebih baik daripada hari ini. Dan semoga kita bisa masuk final. Tapi tadi waktu ngegolkan yang ketiga itu, emang sudah ada perasaan untuk ngegolkan lagi gitu? Kadang memang suka ada feeling sih sebelum pertandingan. Tapi ya saya hanya melakukan tugas saya. Yang paling penting clean sheet dan dua golan. Dan kita main aja sesuai dengan yang kita bisa, lakukan tugas kita, dan insya Allah menurut saya hasil akan begitu. Emang ada latihan khusus nggak sih? Kita latihan ada, kita ada latihan set piece bersama pelatih juga. Jadi kita udah siapkan ini, jadi strat ini bagian dari strategi pelatih juga. Jadi emang ada arahan untuk pas waktu servis kamu maju? Iya, ada arahan dari pelatih untuk set piece pada saat lebaran ke dalam dan corner kick maju. Tadi yang paling penting karena di babak pertama mereka menunggu kita ya, mereka main deep defending, mengandalkan counter attack. Yang paling penting tadi kita ingetin juga kita harus lebih sabar lagi untuk membongkar pertahanan mereka karena mereka main deep. Dan yang paling penting kita tetap fokus di belakang biar tidak terjadi gol counter attack mungkin itu sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.